Halo, assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa kembali di channel saya ya teman-teman. Pada video kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dan akan membahas tentang bagaimana caranya merekam suara menjadi tulisan atau teks secara otomatis. Cocok bagi yang malas mencatat manual. Oke teman-teman, informasi ini juga sangat cocok bagi para mahasiswa atau siapapun ya yang malas mencatat pada saat dosen atau siapapun yang menjelaskan, nanti suaranya akan berubah menjadi teks secara otomatis. Dengan kita merekam suaranya, nanti suaranya akan berubah menjadi tulisan atau teks yang dapat kita copy paste ke dalam dokumen atau ke dalam apapun itu ya. Oke, di sini saya menggunakan laptop ya. Sepertinya hanya bisa dipakai pada laptop ya. Belum bisa pada Android. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja teman-teman, pastikan teman-teman memiliki koneksi internet ya. Wajib memiliki koneksi internet. Kedua, kita buka browser ya, browser apapun ya. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Jadi ini nama situs webnya teman-teman. google.com ini ya. Atau teman-teman bisa cari di Google ini, telusuri Google ini dengan mengetikkan kata kunci web speech API demonstration. Teman-teman tinggal klikkan di sini web API speech demonstration. Jadi ini situs yang sudah disediakan oleh Google ya, untuk memudahkan kita merekam suara seseorang dan suara tersebut akan berubah menjadi teks atau tulisan. Oke, teman-teman ketikkan aja kata kunci web API speech demonstration, kemudian teman-teman pilih yang ini, yang google.com web speech API demonstration. Teman-teman tinggal klik aja. Oke, ini tampilan menunya. Jadi cara penggunaannya sangat mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja ikon mikrofon ini. Maka secara otomatis dia akan merekam apapun suara yang ada ya, dan akan menampilkan menjadi teks di sini. Misalkan ada seorang yang ingin menjelaskan, ataupun dosen Anda ataupun siapapun yang ingin menjelaskan sesuatu, Anda malas mencatat penjelasannya, teman-teman bisa tinggal mengunjungi web speech API demonstration ini, kemudian klik ikon mic ini. Maka secara otomatis apa yang diucapkannya akan berubah menjadi tulisan di sini. Oke, kita contohkan saja teman-teman ya. Ini saya klik mikrofonnya. Halo, assalamualaikum. Ini adalah contoh cara rekam suara menjadi tulisan atau teks. Oke, saya berhentikan dulu teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat, apa yang saya ucapkan tadi, dia akan berubah menjadi tulisan atau teks seperti ini ya. Dan teman-teman tinggal copy paste aja, teman-teman klik copy di sini. Kemudian teman-teman bisa di blok ini. CTRL-A. CTRL tambah A sekalian di keyboard. Ini ya. Kemudian teman-teman klik salin. Ini teman-teman pindahkan baik di Word, di Notepad atau apapun itu dokumennya. Jadi penjelasannya tadi, orang yang kita rekam suaranya akan berubah menjadi tulisan seperti ini. Oke, teman-teman cukup mudah kan cara penggunaannya? Saya rasa cukup sekian ya informasi yang dapat saya berikan ya teman-teman. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.